टाइगर, अगर तीनों खान्स में से आपको मौका दिया जाए तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, शाहरुख, सलमान या आमिर? जी तीनों में से कोई नहीं, क्योंकि मुझे कौन देगा फिर? ही इज़ माई आइडल एंड यू नो आज मैं जो कुछ भी हूँ यू नो उन्हीं को देखकर मैंने थोड़ा बहुत उखाड़ा लाइफ में. Tiger Shroff sudah ada di Bollywood sejak tahun 2014 melalui film Hero Panty yang cukup sukses bersama Kriti Sanon. Sebagai anak nepotisme, tentu kita mengharapkan yang berbeda dari ayahnya Jackie Shroff. Kesan pertama kali menonton Tiger Shroff sudah pasti poin pertama, ia beda dari ayahnya. Poin kedua cukup baik dalam skill acting. Tentu karena Tiger menghabiskan waktu 3 tahun berlatih untuk film itu. Poin ketiga, ia menari dengan sangat lincah di lagu Whistle Baja. Seketika ini malah lebih condong ke tiruan raja tari Hrithik Roshan. Apa kita benar membutuhkan dua Hrithik Roshan di Bollywood? Tiger Shroff mengakui sendiri sejak kecil sering meniru gaya Hrithik Roshan. Dalam wawancaranya di salah satu media India mengatakan, kemiripan menarinya adalah hasil dari meniru gaya Hrithik Roshan. Hrithik sangat multi-talenta. Dia adalah hadiah dari industri Bollywood. Saya merasa dia adalah satu-satunya aktor paket komplit di industri ini, kata Tiger. Tiger juga menambahkan, meniru adalah bentuk sanjungan yang paling tulus ketika orang yang Anda tiru adalah seseorang yang Anda hormati. Itu lebih ke arah seperti mengikuti daripada meniru, kata Tiger. Boleh Tiger mengakui mengikuti atau mungkin meniru tarian dari Hrithik Roshan. Tapi ada beberapa kesempatan ketika orang-orang mulai jenuh dengan tingkah mengkopi dari Tiger ini. Beberapa foto ini mungkin kebetulan, tapi ini benar-benar copy paste yang tidak perlu sebenarnya. Apalagi meniru setiap apa yang ada pada diri Hrithik Roshan. Konon sebuah pengakuan seseorang yang bekerja di media India Pink Villa menyatakan, Tiger bahkan melakukan operasi plastik di beberapa sisi wajahnya. Itu untuk terlihat semirip Hrithik dari beberapa sudut bidikan. Hingga tiba pada sebuah pertanyaan, apakah kita perlu mengapresiasi Tiger sebagai tiruan Hrithik Roshan yang nyata? Juga bagaimana tanggapan Hrithik Roshan dalam hal ini? Tiger Shroff or Hrithik Roshan, the better dancer? Tiger. Okay. Pertanyaan, apa perlu kita menghargai Tiger Shroff di Bollywood? Tentu kita harus mengapresiasi kerja keras Tiger Shroff. Boleh juga kita mengatakan ia 99%-nya bisa menari layaknya Hrithik Roshan. Tapi mengenai apakah Tiger bisa menyamai Hrithik Roshan dalam hal acting? Tentu tidak, karena acting tidak bisa ditiru. Apa yang dilakukan Tiger Shroff sampai sejauh ini dalam berakting masih butuh pengalaman untuk menyamai Hrithik Roshan. Aksi mungkin bisa dibilang sama karena ada koreografinya, kurang lebih seperti halnya dalam menari. Tapi ketika itu datang kepada akting dan keserbagunaan, kita bahkan belum pernah melihat Tiger untuk hal itu selain aksi dan tari, genre yang membesarkan nama ayahnya sebenarnya. Terakhir di film Student of the Year kedua, Tiger gagal untuk mengesankan dalam hal romance. Datang ke kredibilitas. Ia Tiger aktor yang cukup kredibel. Kita tidak perlu memintanya berakting seperti Hrithik di Koi Mil Gaya, atau Kabil, atau Guzarish, atau Super 30. Dengan aksi, Tiger mengandalkan namanya sendiri untuk mendapatkan jumlah penonton di bioskop. Dan ini terhitung baru di permulaan, tepatnya di film keduanya yang berjudul Pagi. Film ini memiliki sequel kedua Bagi 2 yang menembus angka 200 crore. Benar-benar aktor yang sangat bankable. Meski mungkin sebenarnya karena pengaruh image Hrithik Roshan di awal. Tapi lihat, Anda harus mengakui Tiger sukses di usia muda sebagai aktor. Di depan akting bolehlah Tiger belum sempurna seperti Hrithik Roshan. Tapi di balik layar, tahukah kamu Tiger adalah seseorang yang menjadi pelatih rutinitas Amir Khan dalam atraksi di film Doom? Itu sebelum Tiger masuk ke dunia film.
Tiger dan Amir Khan berbagi hubungan yang sangat baik. Amir selalu ingin meluncurkan Tiger ke Bollywood, tapi belum pernah kesampaian. Juga selain Akshay Kumar, Mimin baru tahu nih kalau Tiger ini juga memiliki sabuk hitam, tingkatan tertinggi dalam ilmu bela diri Taekwondo. I have been able to inspire someone. That person today is inspiring me back. Kesuksesan box office Spectacular War adalah hasil dari persahabatan yang luar biasa antara Hrithik Roshan dan Tiger Shroff. Film ini dalam waktu singkat melampaui angka 300 kror di India. Seketika menduduki posisi ke-13 dari daftar film India berpenghasilan tertinggi dunia. Ada hal yang menarik yang diungkapkan Hrithik Roshan dalam menerima film War ini. Ia mengungkapkan alasannya bahwa, setelah mengerjakan film Super 30, saya menjadi pemalas. Saya bahkan tidak melakukan olahraga. Tiba pada film War yang benar-benar akan mengeksplor saya hanya punya satu permintaan kepada sutradara dan produser. Saya akan mengerjakan film War kalau Tiger Shroff ada di film ini, kata Hrithik Roshan. Lebih lanjut, Hrithik Roshan mengatakan, "Aku tahu pasti hanya Tiger yang bisa berdiri di depan saya saat ini. Saya menginspirasi Tiger dari beberapa tahun lalu. Dan sekarang, Tiger yang akan menginspirasi saya untuk berbuat yang lebih baik sebagai aktor." Tiger benar-benar fenomenal, kata Hrithik. Dia akan menetap di industri ini dalam waktu 50 tahun. Dia tidak akan tersentuh oleh aktor segenerasinya, tambah Hrithik. Dan pastinya Tiger tidak akan menyia-nyiakan permintaan Hrithik itu untuk bergabung di film War. Pasalnya sejak dulu, ia memimpikan ada suatu naskah yang bisa menyatukannya dengan idola seumur hidupnya, Hrithik Roshan. Tapi meski Hrithik tahu persis Tiger menjadikannya inspirasi, Hrithik melarang Tiger melakukan sesuatu yang sama dengannya di film War. Hrithik meminta Tiger untuk tidak berakting, meniru seperti apa yang Hrithik lakukan dalam setiap adegan. Hrithik menasihati Tiger agar ia tidak mengulang gerak-gerik apapun yang ia lihat dan coba tirukan darinya. Hrithik mengatakan, orang harus berhenti bersaing dan mulai berbeda dari orang lain. Menurut Hrithik, ini adalah nasihat terbaik untuk para selebriti yang terjebak dalam persaingan satu sama lain. Nasihat Hrithik Roshan tersebut datang setelah Tiger menunjukkan semangatnya bekerja pertama kalinya dengan sang idola. Sebelumnya Tiger mengatakan, dia adalah idola saya. Bagaimana saya hari ini? Itu karena apa yang saya lihat darinya. Saya harus mempersiapkan banyak hal untuk film War, kata Tiger. Jika Hrithik maksimal melakukannya dengan 100%, saya harus memberikan 200% atau 300% untuk menyamainya. Meski saya tahu, saya tidak akan pernah bisa menyamainya, kata Tiger. Dengan nasihat Hrithik kepada Tiger, kelihatan kan Hrithik tidak hanya sebagai idola atau inspirasi Tiger, tapi Hrithik adalah sosok guru yang bijak. I don't try and copy him because I can't copy him, but I try to think about him every time I do a scene or every time I do an action sequence or every time I have to perform on stage. Di balik kemeriahan atas kesuksesan film War, Hrithik Roshan dan Tiger, entah apa maksud dari Arjun Kapoor yang memberikan komentar pada postingan Tiger. Tiger memposting kegiatan behind the scene film War di Instagram, foto dirinya bersama Hrithik duduk di lantai, sementara Siddharth Anand selaku sutradara duduk di atas kursi. Di tengah pujian penggemarnya, Arjun Kapoor juga memberikan komentar. Tulisnya, "The Legend dan dua aktor biasa." Legend ia maksudkan ke Siddharth Anand, sementara dua aktor biasa adalah Hrithik dan Tiger. Dengan cepat penggemar Tiger menyerang komentar Arjun. Ada yang mengatakan Arjun tidak boleh berkata seperti ini. Yang lain menuliskan, "Bada pach taoge." Artinya kau akan menyesal mengatakan ini. Ada juga yang bertanya, apa maksud Arjun dengan dua aktor biasa itu? Sementara satu lainnya menuliskan, kamu bahkan tidak sebanding dengan Tiger Shroff.
Nah, gimana dengan pendapatmu? Apa kalian setuju dengan Arjun Kapoor?